Assalamualaikum para puanter. Nah, hari ini saya lagi ada di daerah Kebon Kopi, Kota Jambi. Ini tepatnya di halaman minimarket Rizky, kawan-kawan. Kawan-kawan, ini ada di Martis, Martabak Tipis Bang Wan. Tapi yang jualnya kakak-kakak cantik. Nah, di sini ada berapa rasa tuh? Kelapa, pisang, kacang, coklat, coklat pisang. Oh, santai kak. Yang kakak siapa nih kak? Hah? Kak Dwi. Ini Kak Dwi kawan-kawan. Ini kayaknya baru buka di sini kak ya? Ini buka setiap hari? Iya. Dari jam? Jam 10 sampai jam 9 malam. Jam 10 sampai jam 9 malam kawan-kawan. Nah, kalau Kak Dwi ini yang tukang bikin adonannya kawan-kawan. Tuh. Nah. Kalau kakak ini. Nah, ini kakak ini siapa kak namanya kak? Sri. Kak Sri. Kak Sri ini malu-malu kawan-kawan. Ini Kak Sri ini yang masaknya nih. Nah. Ini ada topping keju, kacang, coklat ceres. Wih gila lundro. Ini usaha kakak sendiri atau kakak karyawan gitu? Karyawan. Karyawan ya? Soalnya yang punya yang Bang Wan. Oh Bang Wan, oh majalah namanya Martabak Tipis Bang Wan. Ini ada cabang lain juga? Baru ini. Baru satu ini ya? Tidak. Ini sekali adon kayak gini dapat berapa? Dapat berapa porsi lah kira-kira? 15-an mungkin. 15-an ya? Kurang lebih. Oh, diputar-putar gitu tuh. Keju. Cepat ya matang enggak ya? Itu apa? Yang dalam. Itu putus saya bukan? Iya kan? Iya. Ini rasa apa lagi nih, Kak? Pisang. Pisang. Masih kena parah,
keju ya. Coklat, pisang, keju. Susu coklat ya. Sudah. Nah, ini ibunya beli juga. Coklat bu ya? Iya. Ini abang traktir ya. Nah, tadi. Nah, rame kawan-kawan tuh. Kalau Mas Rio, aku pulang ntar lagi. Oh iya iya. Ini ada pula. Apa nama ininya? MR Phone Hunter. MR Mr. Phone Hunter gitu. MR Phone Hunter. Phone Hunter. 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 Sampai jalan? Oh. Oke. Kasih banget. Iya, Bu. Hitung aja tadi tambahin. Agak lupa. Oh, Bang yang bayar? Iya. Ibu tadi pesan apa, Bu? Coklat 3. Coklat 3.